Kesilapan yang hampir memakan dia. Faris Izam gagal untuk menyempurnakan. Peluang terhidang untuk skor. Pula. Projek pula cuba untuk melakukan gerakan di sebelah kiri. Dari Amirul Akmal. Cuba untuk Chazik. Tolakkan ke belakang. Untuk Akmal Roslan. Hantar ke tengah. Oh, ada ruang untuknya dan satu rembatan. Dan Perak Hakimi Maisa terlepas. Telurungan yang baik ke sebelah kiri Akmal Roslan. Satu hantaran lintang ditanduk keluar. Dari Hazwan. Semakannya pula terkena kaki. Dan peluang untuk skor Project. Ha! Kesilapan yang hampir memakan diri. Faris Izam gagal untuk menyempurnakan. Peluang terhidang untuk skor Project. Mengundang kepada serangan dari skuad Project. Oh, cantik! Sekali lagi kesilapan yang main skuad Project juga dilihat selesa dengan bola di kaki, tidak tergesa-gesa untuk melakukan tolakan. Lihat bagaimana. Kesilapan yang perlu dikurangkan. Akmal Roslan terus hantar ke depan. Lihat kepada larian yang diterus oleh Syafiq Hisham sebenarnya. Sekali lagi kesilapan dari Kamal. Ada gerakan baik dari Najwan untuk Felix. Hantar ke tengah. Dapat kepada Amirul Akmal. Peluang untuk skuad Project. Oh, cantik! Siapa? Mereka pula dilihat begitu selesa dengan penguasaan bola. Lihat bagaimana antara menarik apa yang ditampilkan oleh pemain skuad Project pada malam ini. Hazwan menukar ke sebelah kanan. Haris Najwan jaya lepas. Tayadi masukkan. Oh, satu lagi peluang. Jaringan ketiga. Wow. Apakah yang merasuk? 3 gol terhasil.